والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita masih bersama kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-35 yang bunyinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا يشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم 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 كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki, saling iri, dan janganlah saling menipu, dan jangan saling memarahi, ya, dan jangan saling meninggalkan, dan janganlah seseorang menjual di atas jualan orang lain, dan jadilah kalian semua sebagai hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara dari muslim lainnya, maka dia tidak akan menzaliminya, tidak akan mendustainya, dan tidak akan menghinanya. Takwa adalah di sini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke dadanya, ke dada beliau 3 kali, ya. Bihasbi mri'in, cukuplah keburukan dari seseorang ketika dia menghina saudaranya yang muslim. Semua muslim, sebab semua orang Islam itu haram atas orang muslim lainnya. Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pemirsa yang dimuliakan Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana umat Islam itu adalah umat yang bersaudara. Dan umat yang bersaudara seharusnya tidak terjadi kebencian di antara mereka. Dan di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita beberapa sebab daripada munculnya kebencian di antara sesama manusia atau di antara sesama saudara. Yang pertama adalah hasad, iri ataupun dengki. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk iri dan dengki, ya. Iri itu adalah seseorang tidak suka apabila orang lain mendapatkan nikmat, ya. Ataupun tidak suka apabila Allah memberikan seseorang itu nikmat. Sebenarnya dengki ini sangat dilarang oleh Islam, ya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al hataba. Janganlah kalian, jauhilah iri ataupun dengki, sebab iri dan dengki ini akan memakan kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu. Nah, sebenarnya orang yang iri, ya, itu sebenarnya dia tidak iri terhadap orang yang mendapatkan nikmat, ya, tetapi sebenarnya dia telah, ya, memprotes. Jadi seakan-akan dia memprotes terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat kepada orang lain. Itulah sebabnya kenapa hasad ini menggugurkan semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang hasad. Ya,
Sebab apa? Sebab yang memberikan pahala daripada kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang iri itu artinya dia tidak menerima Allah telah memberikan orang lain kenikmatan ataupun kebaikan. Nah, kedua di antara hal-hal yang dapat menimbulkan kebencian adalah at-tanajus. At-tanajus itu artinya orang menipu di dalam jual beli, ya. Dan ini gambarannya adalah, ya, ada orang yang, ya, ada seseorang yang berjualan, ya. Kemudian nanti ada orang yang pura-pura mau membeli, ya, mungkin sudah sepakat dengan penjual ini, ya, dan pura-pura menawar dengan harga yang tinggi dengan tujuan supaya nanti ada, kalau ada orang yang datang, ya, pembeli yang sebenarnya itu membeli dengan harga yang tinggi. Dan tentu di sini terdapat unsur penipuan, dan tentu ini apabila nanti orang yang tertipu itu mengetahui, maka akan timbul, ya, kebencian. Kemudian juga di sini, di dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk saling memarahi, ya, sebab marah juga adalah hal yang dapat menimbulkan kebencian dan perpecahan di antara sesama kaum muslim, ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menahan amarah, yaitu di dalam firman Allah, wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Ya, kita diperintahkan ataupun di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah dia menahan amarahnya, ya, bahkan memaafkan orang yang bersalah kepadanya, ya. Maka dengan demikian, artinya kalau seseorang dapat menahan amarahnya, ya, maka tidak akan terjadi cekcok di antara kaum muslimin, ya. Kemudian juga di antara sebab yang akan memperkeruh persaudaraan orang muslim adalah at-tadabur, yaitu apa? Saling meninggalkan, ya. Saling meninggalkan artinya ketika seseorang sedang ada perselisihan dan lain sebagainya, ya, di mana dia akan meninggalkan saudaranya dan tidak mau berbicara dan berjumpa dengan saudaranya. Dan tentu ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Islam demi menjaga keutuhan persaudaraan umat manusia. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, لا يحل لمسلمين أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثين. Tidak dibolehkan bagi seorang muslim untuk meninggalkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam hadis ini bahwa seorang muslim itu adalah saudaranya, ya, adalah bersaudara. Artinya seseorang yang bersaudara tentu tidak boleh saling menzalimi, tidak boleh saling mendustai, dan tidak boleh menghina, ya. Sebab menghina seorang muslim, ya, bahkan memaki seorang muslim itu, ya, adalah suatu perbuatan kefasikan, ya. Sebagaimana firman Rasulullah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr. Ya, memaki seorang muslim itu adalah suatu kepusukan, suatu kefasikan. Ya, sementara memerangi kaum muslim itu adalah merupakan tindakan kekufuran. Ya. Dan oleh sebab itu di akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahu al-muslim. Cukup buruk, ya, bagi seorang muslim, ya, cukuplah keburukan yang dilakukan oleh seseorang ketika dia membenci ataupun menghina saudaranya yang muslim. Kenapa? Karena seorang muslim itu haram, ya, untuk dimakan hartanya, ya, untuk disakiti ataupun ditumpahkan darahnya atau diambil hartanya, ya, atau dicoreng nama baik ataupun kehormatannya. Ya, pemirsa yang dimuliakan Allah, ya, jika kita mengamalkan hadis ini, maka kita akan menemukan kedamaian di dalam masyarakat kita, ya. Kita akan merasakan ketenteraman di dalam hidup bersosial, ya. Maka marilah kita sama-sama melapangkan dada kita untuk dapat menjadi saudara yang rukun. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.